Bersama para pendiri bangsa lain, Bung Karno meletakkan dasar bahwa Indonesia ini beragam, plural, sukunya, agamanya, kebudayaannya, bahasanya. Tidak hanya satu, tetapi harus menjadi satu. Pada bulan Juni, bulan Bung Karno yang sangat kita kenang ini, saya teringat pada ucapan beliau, "Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Mari kita jaga dan wujudkan Indonesia untuk semua. Merdeka!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKN PDI Perjuangan dimanapun Anda berada. Selamat datang di konten terbaru kami, Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini, kami akan hadir menemani sore hari Anda. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Pancasila ini lahir pada 1 Juni 1945, yang pada saat itu Bung Karno menyampaikan konsepsi Pancasila pada sidang BPUPK. Kemudian di tanggal 6 Juni 1901, adalah hari kelahiran Bung Karno. Dan terakhir di 21 Juni 1971, Bung Karno wafat. Itulah kenapa bulan Juni kami peringati sebagai bulan Bung Karno. Kali ini kita akan berbincang santai, kebetulan sudah hadir di samping saya, Bung Boni. Selamat sore Bung Boni. Ini adalah salah satu narasumber keren yang sengaja kita hadirkan. Bung Boni merupakan seorang sejarawan yang terkenal di Indonesia. Kita hari ini akan berbincang mengenai bagaimana karakter dan spontanitas Bung Karno begitu. Iya. Sekarang lagi sibuk apa, Bung Boni?
Ya, terima kasih ya. Bung Mirza dan Sobat Muda BKN PDI Perjuangan. Sibuk saya tidak jauh dari urusan sejarah dan urusan museum. Oh baik, ini masih berarti pas. Ya. Pas. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama kira-kira seperti ini. Ini kan banyak milenial yang tahu Bung Karno, tetapi belum benar-benar mengenal. Oleh karena itu konten ini ada begitu, Bung Karno series. Dari sejumlah data dan temuan yang Bung Boni temukan, begitu Bung Karno ini karakternya seperti apa? Tipe kepemimpinannya seperti apa, Bung? Ya, ada seorang ahli Indonesianis ya, ahli Indonesia dari Australia, sudah meninggal orangnya, namanya Herbert Feith. Jadi Herbert Feith ini pernah menulis ya, Bung Karno itu dalam kategori apa? Jadi ada dua kategori kepemimpinan politik di Indonesia pada masa kemerdekaan. Pemimpin yang administrator, artinya orang yang seperti manajer mengatur. Ada juga pemimpin yang solidarity maker. Pemimpin yang punya sikap dan juga punya pembawaan yang punya kemampuan menggalang solidaritas, menggalang orang-orang dari berbagai macam kalangan, perbedaan latar belakang kebudayaan, agama dan lain-lain dalam satu tujuan. Itulah Bung Karno. Jadi Bung Karno ini termasuk dalam kategori solidarity maker. Solidarity maker. Ya, tentu saja ada ukuran-ukuran tentang kepemimpinan, ada tipologi kepemimpinan Weber, misalkan Max Weber. Ada tiga macam, ada legal rasional, tradisional, dan karismatik gitu ya. Iya. Bung Karno ini seorang pemimpin yang tentu saja karismatik. Karena dengan karismanya dan dengan kecerdasan intelektualnya dan juga dengan pengaruhnya, dia bisa mempengaruhi orang banyak. Yang tentu kita sudah lihat dalam sejarah, dia punya pengikut banyak, dia punya pengikut setia. Dan bahkan dia disegani kawan dan lawan seperti itu. Jadi dia kalau ditanya lagi dalam kategori apa Bung Karno dalam pemimpinan kepemimpinan politiknya, maka dia seorang solidarity maker atau seorang penggalang solidaritas gitu, kira-kira penggalang seperti solidaritas. Itu baik penggalang solidaritas ya. Kalau dari beberapa data yang Anda temukan begitu, saya kan beberapa kali baca beberapa artikel begitu ya Bung Boni, katanya Bung Karno ini suka usil atau kadang tindakannya itu tidak terbaca, unpredictable begitu. Yeah. Ada cerita-cerita menarik apa aja soal tindakan-tindakan Bung Karno? Jadi ini kita harus lihat Bung Karno ini seorang manusia yang multidimensi. Yeah. Ya, dia seorang ideolog, dia seorang pemikir, dia seorang pemimpin, dia seorang negarawan, dia seorang seniman, dan dia seorang arsitek. Ya. Jadi dilihat dari kemampuan dia sebagai seorang yang multidimensi itu, dia punya, sebagai seorang manusia ya, dia kadang-kadang punya spontanitas. Nah, spontanitas ini harus kita lihat sebagai hal yang otentik dari pemimpin-pemimpin yang mungkin satu sama lain berbeda. Dan ini yang membuat Bung Karno berbeda. Contoh kecil misalkan, ya, spontanitas ala Bung Karno gitu. Nah, ini saya mendengar sendiri dari Pak Maulwi Saelan. Maulwi Saelan ini ajudan Letnan Kolonel Maulwi Saelan ini dulu dia kapten tim kesebelasan nasional kita. Betul. Dan betul. Juga dia menjadi wakil komandan Cakrabirawa dulu pas pampres namanya, masih Cakrabirawa. Suatu kali ketika berkunjung ke Itali kalau saya tidak salah, diiring-iringan mobil kepresidenan itu, tiba-tiba mobil presiden berbelok masuk ke restoran. Ya kan? Otomatis pengawal kaget semua kan? Buyar ya. Wah, kaget semua ini. Itu mau kemana mobil bapak katanya. Wah, ternyata itu bapak pengen makan es krim. Nah, jadi dia belok ke restoran pengen makan es krim. Ya, akhirnya semua rombongan ikut makan es krim bersama Bung Karno. Jadi itu spontanitas-spontanitas kecil yang seringkali terjadi ya. Dan itu pengawal, jadi Bung Karno itu ada detasemen kawal pribadi, itu Pak Mangil. Jadi yang ngurusin perlengkapan pribadinya. Gitu. Ada Komandan Cakrabirawa, ring satunya tuh ya, Sabur. Kemudian ada Bambang Wijanarko, ada Maulwi Saelan. Nah, empat orang ini punya pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi yang
yang unik-unik lah, yeah. Melihat Bung Karno sebagai seorang pemimpin yang punya spontanitas. Kemudian Bung Karno itu senangnya nyanyi. Dia orang yang riang gembira ya. Sepanjang pembacaan saya terhadap teks-teks sejarah dan kesaksian-kesaksian, misalkan Bambang Wijanarko bercerita, Bung Karno ini karena senang menari dan menyanyi, ya itu cakrabirawa itu rombongannya harus siap sewaktu-waktu untuk bermain musik. Emang anggota band atau gimana itu? Enggak, itu jadi cakrabirawa ini ada sekelompok kecil. Jadi dulu mereka bikin band. Jadi bandnya itu awalnya enggak lengkap. Jadi ada yang mukul meja, ada yang gendang-gendang, ada yang pakai mulut, ada yang gitar-gitar, ada yang pakai alat apapun, yang penting bunyi. Dan dengan begitu membuat presidennya jadi senang. Oh. Makanya band ini disebutnya ABS. Iya, iya, iya. Asal Bapak Senang. Oh, dari jadi situ. Dari situlah dari sebetulnya situ. Awalnya istilah ABS ini yang sebetulnya tonnya positif. Tonnya positif sekali kalau cuman itu. Cuman sekarang kan ABS itu lebih peoratif ya, maknanya iya, itu iya. Lebih karena menjilat atasan. Iya. Nah kalau band ini saya lupa bahasa Belandanya gitu kan. Tapi kira-kira terjemahannya monyet-monyet yang bercececoetan gitu. Jadi ini sekelompok pasukan yang menghibur Bung Karno. Iya, iya, iya. Karena dia suka menyanyi spontan. Iya. Mereka menamai diri sendiri itu. Iya, bandnya namanya ABS. Asal Bapak Senang, itu bandnya. Jadi okay. Kemudian mereka mempersiapkan, melengkapi diri dengan ketipung, tamborin, gitar. Wah, akhirnya itu di bawah. Iya, sehingga iya. Kalau Bapak mau nyanyi, mereka udah siap. Itu band ABS ini. Oke, okay, oke. Okay. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti kira-kira kalau di zaman sekarang itu bahagia itu mudah sebenarnya. Betul. Bahagia itu mudah. Bung Karno nyanyi, anak buahnya tinggal mau pakai mulut, mau pakai kendang, yeah. Mau pakai meja kelotekan gitu aja Bung Karno udah seneng gitu kan yeah. Ya. Makanya mereka selalu ikut kemana-mana dan siap dengan spontanitas yeah, yeah. Bung Karno yang kadang-kadang tidak terduga-duga. Nah, satu kali pernah juga spontanitas ini menjadi persoalan bagi pengawal pribadinya. Gimana nih? Dan itu lagi-lagi saya dengar karena saya yang menulis, saya bersama sejarawan Aspi Warman Adam yang menulis biografinya melalui Sailan. Yeah. Jadi saya mendengar sendiri bagaimana Bung Karno marah, ngambek gitu. Yeah. Gara-gara satu tindakan pengamanan yang menurut dia itu gak pas gitu. Karena Bung Karno ini kan pengen blend gitu, pengen nyampur sama oh, orang. Gitu. Yeah, dia yeah, selalu yeah. Gak mau dibatasi. Tidak berjarak begitulah ya. Nah, suatu hari Bung Karno karena tindakan itu komplain sama pengawalnya. Kemudian dia panggil pagi-pagi itu Pak Maulwi. Dia marah. Kemudian Pak Maulwi memberikan pertimbangan kepada Bung Karno. Ya Bung, gitu kira-kira itu berbahaya buat Bung. Jadi spontanitas yang nggak terkendali iya, itu. Iya, mungkin iya. Jiwa senimannya Bung Karno ya. Jadi Pak Maulwi berargumen lah kira-kira begitu ya. Dan Bung Karno itu matanya merah. Diam, kemudian masuk ke dalam. Meninggalkan Pak Maulwi di belakang Istana Negara itu kali ya. Gak dijawab apa-apa itu. Gak dijawab. Pak Maulwi bilang, wah mati saya dipecat gitu, gitu kan. Tapi gak ada 5 menit kemudian itu Bung Karno balik lagi. Kemudian nyamperin lagi Pak Maulwi sambil bilang pakai bahasa Belanda. Eh katanya, Maulwi, you have gelijk, katanya. Kamu bener katanya. Oh. Ya, saya minta maaf ya. Nah, Presiden minta maaf. Oh, jadi kamu yang benar. Oke, oke. Dalam bahasa Belanda, you have gelijk, gitu. Kamu yes. Benar. Saya minta maaf ya. Udah. Dan Pak Maulwi bilang, wah selega saya gak dipecat. Even itu dari anak buah ya. Iya. Dan dia nerima kritik cara Bung Karno itu gak pernah pegang uang. Ini spontanitas lain. Kalau mau beli rokok gitu ya. Kalau mau beli rokok, dia minta sama pengawalnya, sabur. Pinjam duit dong, astaga. Beliin rokok. Serius itu. Anda bayangkan seorang presiden yang toko besar, ketika dijatuhkan ya, iya, kemudian iya, iya. Tidak jadi presiden, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak ada rumah. Dia nggak punya rumah. Di mana coba rumah Bung Karno? Rumah pribadi. Nggak ada. Jadi itu bentuk-bentuk spontanitas dia yang otentik ya. Jadi dia itu otentik, nggak dibikin-bikin, nggak pencitraan. Ini otentik. Iya. Ya, sebagaimana iya. Adanya. Kira-kira. Demikianlah gambaran Bung Karno. Oke, terima kasih banyak Bung Boni sudah menyampaikan cerita-cerita yang luar biasa. Ini tadi kalau ibarat roti ini remah-remah yang masih renyah gitu ya. Iya. Ini satu puzzle yang
kita sebenarnya tidak banyak tahu, kita tidak banyak tahu tentang Bung Karno, tentang cerita side story seperti ini ya. Terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah menonton di channel BKNB PDI Perjuangan. Barangkali teman-teman masih banyak yang penasaran atau mungkin punya perspektif lain, mungkin juga bisa request tema lain, langsung aja komen dan share video di bawah ini. Jangan lupa buat like dan subscribe biar channel ini kontennya makin berkembang. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam Pancasila, Merdeka! Merdeka! Kaifa halak ya akhi? Khair, alhamdulillah ya akhi. Ma ismuk? Rashid Siddiq. Min ay dawla? Taban min as-Sudan. Al anta ta'rif Sukarno? Naam. Mada tasma minhu? سمعت عنه الكثير الكثير سمعت بأنه كان أول رئيس للأندونيسيا وسمعت بأنه أيضا كان مع جمال عبد الناصر في نفس الفترة وأيضا سمعت بأنه كان هو المناضل الأندونيسي الشهير يعني كان مشهورا طبعا في الدولة الأندونيسية والأندونيسيون يعبرون بأنه رجل شجاع وأيضا الهولنديين كانوا لم يتركونه على حاله سجنوه عدة مرات